Assalamualaikum and hi, welcome back to my channel. Okay, hari ni aku ada nak buat satu unboxing. Baru je sampai, aku rasa korang mesti dapat tahu kan barang ni barang apa daripada tajuk video ni, which is my stethoscope yang saya baru je order daripada satu kedai online ni. And kalau kedai tu betul-betul saya rasa macam puas hati lepas saya unboxing ni, saya akan share dekat penghujung story ni. Okay, so saya excited gila-gila sebab saya sebelum beli ni dah fikir lama-lama gila. Macam ambil masa lebih kurang seminggu lah nak fikir yang mana satu kedai yang the best, mana satu colour yang cantik and stuff. So sekarang ni benda ni dah ada dekat tangan, my hand. Kita akan try untuk buka unboxing sekarang, okay? Tapi saya tak nak buat kat sini sebab yang susah nak tunjuk. Saya buat kat bawah ni and saya akan flipkan kamera tu ke bawah, okay? So, kita akan unboxing sekarang. Aku dah cover address siap-siap, bahaya kan orang cakap. Okay, saya nak buka eh. Inilah colour code yang aku beli tu hari tu. Sini. This is the colour code. Excited. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, oh, finally. Oh my god. Okay, kalau tengok kat sini. Okay, dia macam ada defect sikit. Kalau korang nampak, macam ada kotak dia. Maybe sebab tak ada bubble wrap kot. Buka sekarang. Lawa. Cantik, cantiknya. Kot. Dia bagi ni, maksudnya kalau getah ni, getah yang dia bagi ni masa dah tak tahan, bolehlah aku tukar pakai ni kan lepas ni. Kita buka dulu yang kecil ni, tengok dia tunjuk apa. Okay, dia macam ni. Getah. Basically getah. Okay, dia bagi menu book. Okay, buku manual. And finally, this is my stethoscope. I'm super excited. Okay, so this is my stethoscope. Color dia, nama color dia raspberry. And dia smoke raspberry. Yang ini warna hitam, kalau korang nampak. And yang dia punya getah ni warna pink pekat actually. Okay, lepas tu aku ada minta engraving tau. Free dekat kedai ni. So that's why aku request untuk engraving. And kalau korang tengok, dia ada engrave nama aku dekat sini. Sekejap aku tunjuk. Dia ada engraving nama, nampak tak situ? Yang macam ni lah rupa dia. So aku suka, aku okay je walaupun font dia tak boleh pilih, satu font je yang dia bagi. Tapi aku satisfied je dengan benda ni, cantik je, aku suka je. And then yang ini, dia punya piece ni, yang ini untuk kita apa, check baby punya heart. Yang ini untuk orang dewasa lah. And dia boleh tunable diaphragm, orang panggil, which is kita boleh macam pusingkan dia bila kita nak pakai belas ini and pusingkan balik kalau kita nak pakai yang pediatric punya bahagian. So this is how it works. And yeah, this is mine. Ya, yeah, aku juga nak check entah-entah dekat bawah ni dia ada bagi hadiah ke apa kan. Okay, tak ada apa. Aku akan tukar kamera ni jadi pandangan atas macam tadi balik, okay?
Okay, so korang dah tengok kan video unboxing tadi. So, this is my stethoscope. Beli stethoscope ni guna duit aku sendiri tau. So, this is my third item yang aku pakai duit sendiri. Hari tu, camera pakai duit aku sendiri juga kan. Okay, sekarang ni aku nak test. Dia works ke tak sebelum aku cakap banyak. Okay, so macam mana nak pakai? Aku rasa someone ataupun siapa-siapa lah kena create satu tudung yang mesra stethoscope. Tahu tak mesra stethoscope? Macam senang je kau nak masukkan stethoscope ni supaya kau dapat pakai. Macam ni tudung aku dah macam apa dah tengok ni. Ha, macam singa. So aku nak test. Clear gila. Berbanding dengan stethoscope kakak aku yang lama, memang macam tak se-clear stethoscope ni lah. So aku rasa okay, aku puas hati. Sekejap, sebelum aku buat something, aku rasa macam aku teringin nak. Sekejap. Okay, sabar sikit. So aku nak pakai ni supaya aku dapat tahulah dia matching ke tak dengan wifi aku. Tapi mesti dah matching kan. Okay, zoom in. Masuk lagu epic. Okay, I'm done. Aku tak tahu matching ke tak dengan aku colour ni. Sebab ni first time aku try pakai. Okay, so untuk siapa yang nak tahu harga stethoscope yang aku beli ni berapa, harga dia RM424.33. Not so mahal, not so murah. So-so je, biasa je, okay je. Kita gerak kepada 5 soalan dan jawapan sebelum beli stethoscope. So, saya harap video ni dapat bantu mana-mana pelajar perubatan ataupun doktor yang nak beli stethoscope. Sebab hari tu, waktu saya sebelum beli, saya dah survey banyak kedai. And sebab tu saya rasa macam it is a good things to share pasal ni dekat semua orang. Ni panas lah pula beli ni sekejap aku buka. Tadi nak pakai sangat kan? Soalan pertama, bila masa nak beli stethoscope ni? Waktu dah jadi doktor ke? Waktu masih belajar lagi ke? Yang kedua, nak beli model stethoscope yang mana satu? Sebab ada banyak. Yang ketiga, nak beli dekat mana? Yang keempat, kalau nak beli dekat kedai online, shipping time selalunya berapa hari baru sampai? Dan last sekali, yang kelima, nak beli colour apa? Okay, jadi untuk yang pertama sekali, bila masa nak kena beli stethoscope ni? Okay, untuk maklumat semua, stethoscope ni sebenarnya dia sangat membantu waktu clinical time. Waktu dah masuk tahun clinical, di mana tahun yang ketiga, keempat, kelima, wajib, student wajib ada stethoscope sebab kita nak clear patient, nak masuk hospital. That's why kena ada stethoscope. Selalunya, kalau dekat U saya lah, selalunya tahun ketiga tu memang confirm dah ada semua. Dah semua dah ada stethoscope. Sebab takkan nak pinjam hospital punya kan waktu nak clear patient. And ada juga yang cakap patut ke beli waktu awal-awal, waktu tahun pertama. Bagi saya, itu optional. Boleh je beli awal-awal. Nanti tak ada nak fikir dah kan. So, waktu tahun pertama tu, beli je lah. Tahun kedua pun boleh. Tapi kalau saya selalunya memang dah plan nak beli hujung tahun kedua. Which is sekarang ni lah. That's why saya beli untuk pakai tahun depan. Saya tak galak sangat kalau awak nak beli waktu tahun yang pertama. Sebab apa? Sebab kalau beli awal, nanti kalau ada stethoscope yang latest edition keluar, macam mana? So, better beli tahun kedua lah. Sebab kalau ada latest edition yang dah keluar, kita dapat ambil latest edition tu. Tapi kalau korang jenis yang tak kisah pasal edition mana-mana pun, latest ke tak latest ke, so beli je lah waktu tahun pertama. So, itulah apa yang saya dapat kongsikan untuk soalan first.
Untuk soalan kedua, nak beli model stetoskop yang mana satu? Okey, setahu saya model stetoskop ada 4 tau. Dia punya pembahagian dia ada 4. Pertama, lightweight stetoskop. Stetoskop lightweight ni dia sebenarnya untuk check BP. Okey, kalau kita pergi hospital, kalau doktor tu nak check kita punya tekanan darah, dia akan letakkan kat sini and balut dengan blood pressure punya bag tu kan. So, yang itu ada stetoskop khas yang digunakan untuk check blood pressure, which is lightweight stetoskop. Itu untuk tu lah. Tapi dia terhad, dia hanya untuk blood pressure je. Itu first category. Second category, stetoskop klasik, which is yang saya beli ni. Okay, stetoskop klasik, dia ada banyak edition. Ada edition first, second, third. Tapi dia macam, kiranya macam semakin besar edition tu, semakin muda lah edition tu. Contoh yang saya beli ni, edition yang ketiga. Edition yang kedua, dia slow-slow stop untuk keluarkan. Tapi adalah baki-baki dia dekat kedai, dekat pasaran. And edition klasik yang first kali dah tak keluar dah. Dia macam tu lah. So yang ni, yang saya pakai ni third edition, which is the latest edition klasik stethoscope. Okay, untuk kategori yang ketiga, kita ada cardiology stethoscope. Cardiology stethoscope ni dia lebih kepada specialist cardio yang guna untuk measure heart macam tu lah. And harga dia lagi mahal daripada stethoscope klasik ni. And the fourth one is that stethoscope elektronik. Stethoscope elektronik tu dia dapat gandakan sound dia lagi kuat lagi daripada yang ini. So itu pun mahal juga, saya tak beli itu. Saya beli yang ni sebab ni cukup untuk student dan juga doktor pun pakai stetoskop klasik. Ada juga yang pakai stetoskop klasik 2 and klasik 3. Dia sama je, lebih kurang, tak jauh beza. Harga dia pun banyak juga beza, 100 macam tu lah kalau tak silap saya. Okay, daripada empat-empat ni, yang paling sesuai untuk student dan juga doktor adalah klasik lah. So that's why saya pakai beli plastic stethoscope ni. And dia juga sesuai untuk check BP. Dia macam dua dalam satu. Kalau yang lightweight tu boleh check BP je. So waktu beli yang ni, dia lagi berpatutan. And yang inilah yang selalunya commonly orang pakai. Okay, kalau nak cakap pasal jenama Lipman yang paling trusted, yang paling ramai orang beli. Tapi ada juga jenama-jenama lain. Kalau korang lagi suka nak explore, boleh Google. Tapi aku memang waktu nak beli tu memang aku dah set nak beli Lipman. So that's why beli yang Lipman, tak dia fikir pasal brand dah. Untuk soalan yang ketiga, nak beli dekat mana? Soalan ni soalan yang penting juga. Okay, actually ada banyak gila choice. Sebelum tu saya ada tanya senior saya, diorang beli dekat mana? And ramai lah senior saya yang bila saya tanya, diorang beli dekat Med Shop, dekat kedai tu. And diorang cakap stethoscope tu paling murah lah katanya. Dia daripada Singapore. Okay, and then saya beli stethoscope tu daripada Med Shop lah. Okay, yang kedua ada juga kedai Medicare Action. Dia online, kebanyakan online shop lah. And then ada juga kedai FA Signature, yang tu dekat Instagram, boleh beli daripada sana. Lepas tu Kamal Bookstore, ini memang betul-betul kedai yang boleh jumpa. Medical store, bookstore, Kamal Bookstore. And yang kelima ada banyak lah dekat Shopee, which is 3mlipman.os, which is syarikat Lipman punya Shopee sendiri. So memang trusted lah barang tu, original. And ada juga kedai Past MacBooks, yang itu kedai dekat Ipoh. So itulah antara-antara kedai yang saya cakapkan dekat sini. Dan ada juga satu lagi kedai, Mac Emporium, saya jumpa dekat Instagram. Yang itu senior saya tak suggest kan, tapi saya terjumpa dekat Instagram. Saya akan sediakan link semua dekat bawah ni. So kalau korang nanti tengok je bawah ni, dekat description, okay. And then lepas saya dah listkan semua kedai-kedai tu, saya finalize lah, tengok yang mana paling murah. And then daripada banyak-banyak tu, saya dapat pilih kedai Mac Shop and juga Mac Emporium. Dua kedai ni yang paling murah. Kalau tengok Mac Emporium tu, dia punya senarai barang, kalau Lipman Classic 3, murah tau. Harga starting dia RM330. Tapi RM330 tu tak termasuk polish, tak termasuk engraving. Engraving yang saya dah cakap tadi tu, RM330 tambah engraving, tambah dengan polish. Kalau beli dekat Mac Emporium ni, harga dia RM365. Classic 3, murah kan? Tapi masalahnya color-color dia tak ada yang color yang saya nak. Saya nak beli colour raspberry. Standard edition Classic 3 dah habis. So that's why saya macam, alamak, macam mana ni?
Yang ada special edition saja. Special edition dekat Mad Emporium ni harga dia RM455 kalau termasuk engraving dengan pose. Lepas tu bila tengok RM455 ni dia quite mahal lah kan. Beza colour je pun. Beza nak dekat RM100. Sebab kalau yang colour yang standard tu RM365. Okay, lepas tu kalau tengok Mad Shop pula, Mad Shop dia ada banyak gila colour. And bila tengok kat situ dia ada tulis free engraving. Ha, tapi post kena bayar lah. Post RM20 lebih kurang macam tu lah. And lepas tengok Mad Shop punya kedai, memang dia tak ada juga Classic 3 Raspberry. Memang yang standard tak keluar dah, orang tu cakap. Ha, yang ada Raspberry, yang ada colour special edition sahaja. Bila tengok special edition daripada Mad Shop, harga dia RM424.33, which is murah lagi daripada Mad Emporium. Tapi Mad Emporium ni dia murah kalau korang nak beli, tak kisah pasal colour, belilah dekat Mad Emporium tu. Murah, murah gila. Lepas tu dia punya engraving boleh pilih pula tu, korang nak engraving style macam mana. Ha, tapi kalau Mad Shop korang tak nak pilih. Tapi saya okey je lah, font je kan, tak ada apa pun. Okay, and then at the end saya belilah daripada Mad Shop. Harga dia RM424.33. Okey lah. Yang keempat untuk yang bertanya, kedai yang saya beli ni shipping time dia berapa hari sampai? Kalau tengok kat situ, selalunya kalau tengok dekat website dia, dia ada bagi tahu yang dia shipping dalam masa 4 hari macam tu dah sampai. Tapi sebabkan COVID dan permintaan tinggi, dia akan delay sikit lah, 7 hari untuk dia sampai. Kalau tengok, saya buat order waktu 17 November. And benda tu 18 November, 20 November sampai lah dekat saya 23 November. Maksudnya 7 hari dia ambil masa untuk sampai kepada saya, shipping time dia. So standard lah kot untuk musim COVID ni kan. And seterusnya, colour apa nak beli? Okay, kalau saya cakap pasal colour, saya sangat suka colour yang warna pink-pink macam tu. And boleh dikatakan pink tu adalah dah sebati dah dengan apa yang saya buat hari-hari. Kalau colour apa-apa pun, pink yang paling menang, pink yang paling cantik. Kalau nak beli baju kan, pink tu cantik lah. Even colour lain pun cantik, tapi rasa pink tu lagi cantik tau. Sebab saya memang suka pink kot, that's why saya pilih pink. Mula-mula saya ada buat art session dekat Instagram, and then ramai lah kat situ ada komen. And paling banyak juga orang suruh beli colour pink cerah, pink light. And kalau korang tengok colour pink light tu, dia nampak macam light gila. And kalau kotor ke apa, dia nampak tak cantik lah kan, sebab colour dia cerah. That's why saya tak jadi beli yang itu. And bila tengok-tengok lagi-lagi, ramai juga yang mencadangkan colour raspberry ni. And juga colour berganti. Tapi colour berganti tu dia macam warna merah pekat. I don't really like merah pekat actually. Dia nampak macam, tak tahu lah, dia tak kena lah dengan saya. Sebab tu lah last kali saya pilih colour ni. Okay, kalau korang tengok dekat shop, Mad Shop, dia ada letak colour yang ni. Dia ada banyak choice tau. Kalau korang tengok dekat sini kan, dia punya permukaan ni, yang saya beli ni yang black, permukaan black. Tapi dia ada juga jual colour mirror, lagi satu rainbow. I don't really like rainbow sebab rainbow macam cantik je, tapi dia macam budak-budak untuk saya. So that's why saya beli yang warna hitam semua ni, which is dia panggil smoky, raspberry smoke, macam tu. Okay, saya lagi suka colour yang macam dia nampak elegan. Macam yang ni dari hitam. Bila dia hitam, dia automatic jadi elegan tau. Dia elegan and at the same time dia ada pink. I don't know why, tapi saya suka pink. Sebab tu saya beli juga benda yang ada pink. And dia nampak professional lah sebab warna hitam. Saya beli yang ni warna hitam. Kalau nak lagi nampak professional, sepatutnya semua ni hitam lah. Itu lagi nampak professional. Tapi saya nak jadi macam lain sikit, lebih lain. That's why saya beli colour yang macam ni. Okay, so itu je daripada saya. Thank you so much for watching. Saya harap video ni dapat bantulah sesiapa yang macam dalam confusion state, nak beli stethoscope yang kat mana, shop kedai yang mana. Saya akan bagi link kedai-kedai yang saya ada tengok daripada senior saya tu. Okay, so korang kalau nak beli boleh tekan link dekat bawah ni, senang. Saya harap video ni dapat bantu sesiapa yang nak beli stethoscope tu. Okay, so sekian itu sahaja daripada saya. Thank you so much for watching. That's all for me. Itu je. Assalamualaikum. Bye-bye.